Yap, oke. Okay. Ini wajah baru. Gua habis beres potong rambut. Gimana penampilannya? Jadi rapi kan? Tuh, rapi. Habis berapa? 13.000 ini potong rambut. Ya, jadi penampilannya jadi seperti gini. Murah kok ya di Pagaden. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memakeover wajah Anda dengan menggunakan seperti ini, teknik memotong cukur rambut, hasilnya seperti ini. Jadi wajah kita jadi berubah gitu, kelihatan lebih ganteng. Oke. Lebih rapih, lebih bersih. Itu kan suatu perawatan tubuh juga ya, rambut itu. Biar rapih, biar tubuh kita terawat. Kalau misalkan rambutnya gondrong kan, gondrong terus apalagi nggak disampo gitu kan, nggak keramas, jadi nggak kerawat, nggak teratur, bersifat baik, bersifat tidak baik ke tubuh kita. Jika kalau potong rambut seperti ini kan, gua mintanya ini pendek tapi aja gitu, dikasih malah seperti ini sama tukang cukurnya. Thank you banget ya untuk yang telah memotong rambut saya. Hasilnya seperti ini, cukup memuaskan, memuaskan guys. Dengan 13.000 saja kita dapat mendapatkan cukuran atau potongan rambut seperti ini, seperti yo, ya seperti lo yang inginkan gitu. Terserah mau setelan botak, terus mau setelan cukuran cepak, mau di zaman sekarang atau zaman kekinian, silahkan saja. Lo tinggal ngomong aja ke tukang cukur rambutnya. Ya, mungkin segitu saja untuk vlog hari ini gua ya. Gua sudah menampilkan tampilan berubah gitu kan. Tampilan yang lebih rapi, kan di video ke belakang nggak karuan rambut gua seperti apa ya, nggak keurus gitu kan. Sekarang mah rapi tuh pinggirnya, lihat pinggir kanan ini ya, ini pinggir kiri rapi, nggak panjang. Yap, jangan lupa subscribe channel gue ya, ditunggu guys. See you next time on video, sampai jumpa di lain kesempatan ya, dadah.